Salam sejahtera saya ucapkan kepada guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Bolehkah kawan-kawan teka apakah tajuk cerita saya? Baiklah. Tajuk cerita saya pada hari ini ialah Pengembaraan Anak Penyu. Pada satu malam yang sunyi, seekor anak penyu keluar dari dalam pasir. Anak penyu itu baru menetas dari telur yang ditimbus oleh ibunya di tepi pantai. Anak penyu itu menyapu pasir yang terlekat pada badan dan mukanya. "Oh, inilah dunia baru aku," kata anak penyu yang pertama yang keluar dari dalam pasir. Semasa si pertama membersihkan pasir di kepalanya, si pertama ternampak adik keduanya. "Si kedua, bagaimanakah keadaan kamu?" tanya si pertama kepada adik keduanya. "Aku sihat, tetapi lihatlah badanku dipenuhi dengan pasir," rugut si kedua. Begitulah kawan-kawan. Dari telur pertama, kedua, ketiga dan sehinggalah beratus telur menetas pada malam itu. Banyak betul penyu bertelur kan kawan-kawan? Mengapakah penyu bertelur di dalam pasir? Sejuknya udara di pantai ni. Tadi semasa aku di dalam pasir, aku rasa sungguh selesa. Suhunya membuat badanku hangat bertenaga, kata kedua lagi. "Oh, baru aku tahu dan faham kenapa ibu kita bertelur di dalam pasir. Jika ibu kita bertelur di dalam pasir, suhunya sesuai untuk pembesaran kita. Jika ibu kita bertelur di dalam air, pasti kita sudah matikan." Pertama mengeluarkan logiknya. "Betul kata kamu pertama. Lihat di sana. Adik-adik kita sudah mulai untuk masuk ke dalam air laut. Lihat di atas sana. Burung-burung berlega untuk menangkap kita." Banyak betul cabaran penyu kan kawan-kawan? Penyu juga mempunyai musuh tambahan iaitu sampah sarap yang dibuang oleh manusia. Daripada ratusan telur penyu yang menetas, yang mampu hidup mungkin tidak banyak. Kesian kan kawan-kawan? Begitulah kehidupan penyu. Mereka tidak selama-lamanya berada di dalam pasir. Mereka perlu meneruskan kehidupan mereka di dalam lautan luas bagai sirih pulang ke gagang. Semoga ratusan telur penyu yang menetas itu mampu hidup hingga dewasa. Pengajaran daripada cerita ini ialah pertama, kita mesti berani menembuhi halangan yang menentang. Kedua, kita jangan lalai. Kita mesti fokus dalam apa jua yang kita lakukan. Yang ketiga, kita jangan membuang sampah merata-rata. Kerana semua kehidupan di dunia memerlukan persekitaran yang bersih untuk hidup. Sekian, terima kasih. Puteri Skesapadi mengundur diri. Sampai jumpa lagi.